Tim kuasa hukum Saka Tatal meminta mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sebagai saksi di peninjauan kembali atau PK kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi mengaku dirinya siap menjadi saksi untuk Saka Tatal. Hal ini diungkapkan Dedi saat ditemui di Subang pada Sabtu 13 Juli 2024. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital ya. Jadi digital tuh detail, hakim bisa melihat ekspresi wajah mereka apakah ekspresi bohong atau tidak, itu gampang banget. Ada kekakuan atau tidak ketika misalnya Saka Tatal malam itu mereka kumpul di depan rumah saudaranya, ada motor yang mogoknya didorong pakai kaki, kemudian ke arah ke bengkel, di jembatan mereka berpisah karena yang satu itu takut dianggapnya ada tilang, padahal ada kematian korban, yang satu tetap lurus, kemudian nanti ketemu di bengkel, yang punya bengkelnya ketemu dengan spontan menjawab dengan baik, saya pikir itu sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah peristiwa yang terjadi benar pada malam itu, bahwa Saka Tatal tidak berada pada lokasi yang dianggap sebagai sebuah pembunuhan, saya kalimatnya yang dianggap, kemudian tetapi justru dia dengan saudara-saudaranya ada di rumah, makan-makan, kemudian naik motor untuk ngantar motor yang mogok.